Even playing got a really bad habit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat pakan racikan untuk di peternakan saya. Nah, ikuti saja bagaimana cara membuatnya. Ini sudah ada bahan-bahannya. Sebelum kita melanjutkan cara membuatnya, jangan lupa subscribe di channel saya Surah LBR. Yuk kita lanjut. Di sini ada gabah yang tadi sudah di kilo, yaitu 7 kilo. Di sini ada millet kuning, yaitu 5 kilo. Dan kemudian di sini ada kenari seed. Ini kenari seed 3 kilo ya. Sudah saya kilo tadi. Nah, sebelumnya nanti kita campurkan semuanya. Kemudian aduk sampai rata. Nah, setelah itu nanti kita siap untuk diberikan ke pakan ternak di kandang saya. Ikuti videonya ya. Pertama saya masukkan kenari seed 3 kilo ya, kilogram ya. Ini gabah 7 kilo dan ini kenari seed 3 kilo. Millet kuning, yang setelah dicampur ini perbandingannya gabah 7 kilo, millet kuning 5 kilo dan kenari seed 3 kilo. Nah, ini sudah ada semuanya ya. Ini saya biasa habis sampai 2 bulan untuk 12 pasang rockbird dan 1 pasang parkit Australia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe.